Kita nak try main Yokai Watch Zero Shiki. So tak ada apa yang ni, semua mesti tahu punya kan. Ada switch on off, on off. Ada punya dial 102 kan. Fokus Z. Ini untuk scan. Mari kita tengok dia punya lampu. Wow. Scan. Mana tahu kan. Scan, scan, scan. Tiba-tiba ada ampaman. Okay. Ini bukan yukai eh. Okay, right. So kita try sahaja kepada medal. Masuk medal grey. Tengok boleh tak boleh. Kita macam tak boleh kan. Tak tahu, kita tak tengok siri dia ni. Tapi kita try je. Kita tak pernah tengok siri. Tapi kita beli sebab dia unik. So yang merah pula. Oh, merah macam boleh kan. Cik tu, itu memang tu karakter dia ke apa. So, merah ni boleh baca. Merah boleh. Ini tak ada boleh. Sekarang, Zero Shiki memang baca green eh. Kuat ni eh. Gerudung. Okey. Okay, ini memang dia baca lah. Sebab ni Zero Shiki punya medal. Zero medal lah silap. So kita try warna biru pula. Ya, apa nama dia tak tahu. Oh, macam tak boleh. Kena kosong dulu. Dia kata macam tak boleh guna kan. Mungkin mungkin itu dia cakap error ke apa ke. Dia tak faham. So biru ni tak boleh. Untuk Zero Shiki nampaknya biru ni tidak boleh. Dan grey. Yang boleh hanya merah dan hijau. Setakat ni kan. So hijau tu memang dia punya. Merah ni tak tahu. Tapi kita ada benda hitam pula. Dia hanya boleh bunyikan sound dia baca. Tapi tak boleh dengar bunyi apa orang dia ni kan. Karakter ni apa dia tak boleh baca. Setakat ni lah. Ha, tengok. Dia boleh baca. Dia sedap lagu dia. Apakah sebenarnya bunyi itu? Kalau sesiapa tahu, apakah sebenarnya bunyi itu? Sebab begitu maksudnya tak boleh kan? Aduh. Mungkin reader tu problem tak? Haa, ni mungkin. Dia tak ada bunyi karakter ni. Dia tak ada bunyi. So itu dia untuk Zero Shiki. Hitam tak boleh, grey pun tak boleh, biru tak boleh. Yang boleh merah dengan hijau. Hijau. Sebab hijau ni dia punya eh. Okey. Siapa yang tahu tentang Yokai Watch ni bolehlah komen di bawah. Alright, itu dia untuk Zero Shiki. Thank you for watching and bye-bye. Bye. Bye. Assalamualaikum.